jadi ngelempar. Wow, Mbak Kunyit, lihat itu ada kupu-kupu. Oh, bagus banget ya, Kak, ya. Iya. Cantik kupu-kupunya. Mbak Kunyit, tolong beliin kakak kue dong. Kue? Wah, lah ya, Mbak Kunyit cuma bawa uang. Loh, Kak, cuma 5.000. Lah ini disuruh ibu beli tempe kurang kalau sama beli kue. Nah, terus gimana yo? Mbak Kunyit punya ide, Kak. Gini, kakak kan pakai sendal. Ya. Mbak Kunyit juga pakai sendal. Maaf. Kita lempar-lemparan sendal. Satu aja. Nanti yang paling jauh itu yang menang. Nanti duitnya kasih sama yang menang gitu. Oh, oke. Okay. Bisa ya? Sepakat bisa. Ya? Ayo ke sana yuk. Mosok Kunyit lawan anak kecil kalah. Yo mesti akulah sing menang. Ayo kakak lempar dulu. Oke. Cuma sampai situ. Sekarang Mbak Kunyit ya, lihat ini. Wah, pelempar profesional. 1, 2, 3. Aduh. Siapa tadi ngelempar? Aduh, Mbak Kunyit, kena nenek-nenek. Iya, Kak. Aduh, gimana nih, gawat. Eh, tapi kan neneknya buta. Ayo kita kabur aja, yuk. Iya. Sendalnya, Kak. Lari, kabur. Tunggu. Ini sih sandal jepit. Punya siapa ini? Benar-benar. Awas nanti kalau ketemu ya. Nenek mau bikin perhitungan. Selamat kita. Iya dong, kan. Capek juga lari. Iya. Kalau dari bau keteknya sih, kayaknya lari ke sini. Ini kayaknya. Assalamualaikum. Anybody home? Mbak Kunyit, Mbak Kunyit. Nenek tadi itu datang. Hah? Sungguhan, Kak? Nenek yang tadi datang? Waduh, Mbak Kunyit sembunyi dulu kalau gitu. Ayo, adik. Ngapain ngintip-ngintip? Bukain nenek dong pintunya. Nenek. Nenek kok bisa tahu sih? Nah, ini pasangannya. Lah, kan? Cocok. Bukannya nenek buta? Sebenarnya nenek ini enggak buta, dek. Ini tuh cuman buat silau. Nenek matanya sudah enggak kuat, rabun. Jadi harus pakai kacamata hitam. Nah, kan kece. Oh. Mana tadi yang bawa ketek yang lempar nenek sendal? Saya, dek. Maaf.
kamu ya rupanya yang tadi lempar nenek. Nenek punya pesan. Ampun, Nek, ampun, ampun, jangan kutuk saya, Nek, ampun, ampun. Ye, siapa yang mengutuk kamu? Nenek punya pesan, lain kali kalau lempar jangan satu, dua-duanya. Karena kalau sebelahan kan nenek gak bisa pakai, gitu.